Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu Wataala. Acara tentunya teman-teman di sini akan kita bina dalam sisi kualitas dari proses hasil kerja dari kelompok akhirnya, sehingga teman-teman bisa melakukan satu perubahan yang mana melakukan juga termasuk dari Pak Alisa. Saya juga harus mengucapkan terima kasih kepada Pak Alisa dari yang mewakili Kementerian Koperasi dan Usaha dan Tengah yang mau menoleh ke Universitas Sriwijaya mau berpartner dengan memang Universitas Sriwijaya berusaha keras untuk membuka seluas-luasnya kesempatan untuk cepat memberikan fasilitas kepada masyarakat. Nah, nama BMU kita yang bidang pemasaran adalah LLP, Lembaga Layanan Pemasaran. Gedungnya keren, gedung Smesco. Bersalaman dengan saya Senja. Menyebutkan namanya Senja. Sudah hari Pak. Berarti benar mendapatkan 50. Benar ya, sangat. Sangat. Ya. Apa-apa? Itu benar. I want to be your friend a little bit more. Saya Aprizal dari Kementerian Koperasi, salah satu asisten divisi pengembangan sumber daya manusia Indonesia, dan saya adalah pejabat asisten divisi pengembangan kewirausahaan dari Kementerian Koperasi. Perlu saya sampaikan bahwa program penumbuhan wirausaha ini adalah program yang menjadi prioritas kami, terutama kami dari Detik SDM, yang mana sama-sama kita ketahui fakta-fakta yang ada di masalah-masalah yang ada di masyarakat, yaitu pertama tingkat pengangguran yang saat ini sangat tinggi 6,2%, dan kedua minat menjadi wirausaha anak-anak kita sangat kecil, terutama perguruan tinggi hanya 6,4% dan SLTA 22,4%. Yang ketiga, yang mana kita ketahui tingkat kelulusan setiap tahun perguruan tinggi itu meluluskan hampir 300 ribu orang, SLTA hampir 3,2 juta orang, dan yang selanjutnya pertumbuhan ekonomi, yang mana pertumbuhan ekonomi 1% di tahun 2009 itu masih bisa menyerap tenaga kerja 500 ribuan orang atau 578 ribu orang. Tapi di 2013-an ini sampai 2014 hanya bisa menyerap tenaga kerja 170 ribuan orang. Nah, dari fakta-fakta itu, yang lebih faktual lagi data atau informasi yang perlu saya sampaikan bahwa kita pada tahun 2015 ini akan ikut dalam komitmen bersama ASEAN, MEE, Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang mana itu akan diberlakukan pada tahun 2015. Dan kita harus siap, karena 10 negara ASEAN itu sudah siap mengambil ancang-ancang, karena mereka sangat paham dan tahu bahwa potensi negara kita sangat besar. Jadi kami berupaya semaksimal mungkin memampatkan dengan tanda kutip positif. Kami libatkan seluruh sumber-sumber daya yang ada untuk bersama-sama kita menumbuhkan wirausaha. Nah, perlu juga yang paling penting hari ini saya sampaikan bahwa program Kementerian Koperasi di samping pelatihan-pelatihan atau beasiswa atau kegiatan-kegiatan menumbuhkan wirausaha, ada bantuan modal wirausaha pemula. Nah, ini kita berikan bantuan itu maksimal 25 juta per individu. Nah, ini perlu catatan ya, dicatat khusus
kita tidak berikan kepada kelompok, tapi kita berikan kepada individu yang bersangkutan, karena ini adalah kami rangkaikan kegiatan ini berupa namanya lomba penyusunan business plan. Jadi bagi anak-anak kita, adik-adik kita yang memang punya naluri bisnis, bisa bikin business plan, nanti dinilai oleh orang-orang ahli dari Kementerian Koperasi. Tidak ada satu apapun melakukan intervensi dalam penilaian itu. Nah, itu kita sudah siapkan, sudah kita jalankan program ini dari 2012, dan alhamdulillah dari hasil-hasil monitoring kita, anak-anak kita, paling tidak anak-anak kita, anak adik-adik kita sudah berani masuk ke dunia wirausaha. Kenapa? Karena itu tadi, mindset anak-anak kita masih ingin menjadi pegawai negeri atau pegawai swasta. Sementara medan yang sudah kita hadapi kan sudah berat, apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kita harus mendorong anak-anak kita menjadi wirausaha. Nah, program-program pemerintah lainnya, kita berikan pelatihan, beasiswa, bantuan modal. Nah, itu saja. Mudah-mudahan program penumbuhan wirausaha ini menjadi program yang menjadi mendapatkan berkah dari Allah, karena kita ingin negara besar kita ini menciptakan anak-anak yang menjadi kelompok manusia-manusia yang climber. Karena kelompok manusia itu ada tiga, pertama quitter, camper, dan climber. Jadi harapan kita, doakan, mudah-mudahan kita bisa menciptakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang climber, dan kita bisa menembus angka wirausaha kita menjadi di atas 2%. Itu saja, saya mohon doanya semua, semoga kita negara Indonesia ini menjadi negara entrepreneur. Itu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She's creeping in through your back door. Silent key. Proposal bisnis. Kenapa proposal bisnis? Ya, kita disini awalnya memang kita harusnya menanti jadi orang kaya. Bagus contoh dari cerita saya pula Yusuf, yang dikirim Pak Yusuf tadi bagus sekali sih. Bahwa orang kaya katanya yang harus masuk ke dalam kita. Temanmu membangun satu pekerjaan, kalau di antara teman-teman saling percaya, bisa kan? Enggak bisa. Tidak berhasil. Nah, akhirnya menjadi satu sensitif. Ada gap, ada conflict of interest di antara